الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada saat waktu ketika ini Allah Taala masih lagi memberi kita nikmat kehidupan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kelapangan masa, kesihatan yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masih lagi berada di dalam bulan Muharram, ya? Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berlakunya peristiwa hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, penuh hikmah, ya? Dan penuh segala macam kelebihan pengajaran ibrah yang boleh kita ambil daripada apa yang terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cumanya pada kali ini mukaddimah pengenalan berkait dengan hijratun Nabi sebelum berlakunya hijrah yang besar muslimin muslimat sekalian daripada kota Mekah ke kota Madinah, berlakunya peristiwa hijrah, yang pertama hijrah daripada bumi Mekah ke bumi Habsyah, yang ketika itu tidak disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi disertai oleh para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Matlamat dan tujuan utama hijrah yang pertama ini berlaku adalah untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan di kalangan orang-orang Islam ketika itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan diuji dengan penuh ujian cabaran mihnah duduk di Mekah, dan ada di kalangan mereka telah pun diancam bunuh, diazab sebegitu berat, seumpama Sayyidina Bilal bin Rabah diletakkan batu di atas tubuhnya, ditarik di tengah-tengah masyarakat Arab keliling Kaabah ketika itu pun panas terik, dan akhirnya menuntut kepada hijrah berlaku yang pertama ke bumi Habasyah, bertemu dengan seorang raja yang sangat baik, adil, dan akhirnya diberi perlindungan oleh raja tersebut akan hijrah semata-mata untuk menyelamatkan akidah. Hijrah yang kedua berlaku iaitu hijratun Nabi daripada Makkatul Mukarramah ke tempat yang kedua, iaitu di bumi Taif. Sebagaimana yang kita maklum, Nabi SAW tidak putus asa dalam menyampaikan dakwah. Seruan dakwah Islam di bumi Mekah tidak diterima lagi oleh orang-orang Mekah, tapi Nabi tidak putus asa, bahkan terus bersemangat, bertenaga Nabi membawa risalah Islam ini pergi daripada bumi Mekah ke bumi Taif, dengan harapan orang-orang Taif, penduduk-penduduk masyarakat Taif menerima Islam. Tetapi alangkah sedihnya apabila sampai sahaja di pintu utama bumi Taif, Nabi SAW telah pun disekat, dihalau keluar daripada Taif, dan waktu ketika itu menguji lagi kesabaran Nabi SAW. Tetapi apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, matlamat yang kedua hijratun Nabi, iaitu matlamat kita pastikan dakwah Islam ini sampai kepada masyarakat. Nabi tak putus asa, Nabi tak kena erti penat, bahkan terus menerus sehinggakan kemuncak kepada peristiwa hijrah ke bumi Taif, bawa risalah Islam. Nabi berdoa mudah-mudahan satu ketika nanti bumi Taif
penuh dengan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hebatnya, besarnya jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun balik dalam keadaan dilontarnya batu-batu sehingga berdarah bagi dia Nabi, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan penuh dengan besarnya harapan Nabi untuk melihat bumi Taif dalam keadaan menerima Islam satu ketika nanti. Dan akhirnya matlamat yang ketiga Nabi SAW berhijrah adalah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah Al-Munawwarah adalah semata-mata untuk mendirikan kerajaan Islam. Di bumi Mekah ketika itu Nabi dihalang. Nabi tak boleh nak melaksanakan tanggungjawab mendirikan kerajaan Islam waktu itu. Dan ketika itu Nabi SAW telah diarahkan oleh Allah SWT matlamat berlakunya hijrah waktu ketika itu dan sampai kepada kita pada hari ini. Pastikan iaitu bumi kita dan sebagaimana bumi Madinah Al-Munawwarah telah didirikan kerajaan Islam yang ditakbir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan acuan dan kehendak daripada Allah Taala. Dan ketika itu suburnya bumi Madinah Al-Munawwarah dengan kehadiran Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ada di kalangan mereka yang mana dalam keadaan lemah dibantunya, mana dalam keadaan warga-warga tua, warga emas dibantunya, begitu juga wanita-wanita termasuklah janda dan juga mereka yang tidak ada perlindungan dipeliharanya, dijaganya oleh Islam, termasuklah orang bukan Islam, orang-orang kafir yang tidak menentang Islam juga mendapat kehidupannya, haknya di bumi Madinah Al-Munawwarah sewaktu di bawah pemerintahan Islam. Alangkah indahnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala apabila Islam memerintah dan bukan Islam yang diperintah. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu-waktu yang terakhir berbaki usia bumi, muka bumi ini, Allah Subhanahu Taala memberi kesempatan kepada kita, kepada anak cucu kita, mudah-mudahan menikmati macam mana berdirinya ataupun tingkatnya Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidup dan juga menjalankan hukum-hakam berpandukan kepada Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, kesimpulan daripada mukaddimah matlamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijratun hijrah ini, yang pertama kesimpulan dia, kita kena pastikan bahawa apabila kita berhijrah, kita kena pastikan hijrah kita ke arah yang lebih baik, terutama melibatkan pegangan akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang kedua, kita kena pastikan dakwah gerak kerja Islam ini, sebar luasnya agama ini akan sampai kepada pelosok dunia dan kita memainkan peranan di posisi kita masing-masing, insya-Allah. Pastikan diri kita, pastikan keluarga kita, pastikan masyarakat yang terdekat dengan kita sampai kepada mereka-mereka ini Islam sebagaimana acuan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, insya-Allah. Dan yang ketiga, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, matlamat daripada hijratun nabi ini iaitu cita-cita kita apabila kita diberi amanah oleh Allah Taala sebagai khalifah di muka bumi ini, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, khalifah di atas muka bumi ini, insya-Allah kita bercita-cita untuk melaksanakan ataupun untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah, iaitu menjalankan hukum hakam syariah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita untuk kita muhasabah, untuk kita tingkatkan amalan dan takarub kita kepada Allah, masa yang sama kita menjaga hubungan kita sesama manusia supaya Allah Taala meredai kehidupan kita dunia dan kehidupan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Sekadar tu peringatan dan juga perkongsian bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.